Selamat malam Om Joko, Yankee Charlie 7 November Juliet Delta dari Pekanbaru Riau, Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha. Apakah masih di sini dan bisa mendengarkan kita Om dan tim? Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha, betul di sini Yankee Charlie 7 November Juliet Delta, mudah-mudahan bisa terdengar juga di Sumatera ya, di Pekanbaru. Demikian Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha, Yankee Charlie 7 November Juliet Delta over. Iya, Om Joko, bisa Om, kenapa nggak bisa dengar Om? Walaupun agak sayut, namun untuk Om Joko sangat baik sekali ya, kualitasnya linear sekali ini. Saya dengarkan malam ini di Pekanbaru ya Om Joko, Yankee Charlie 7 November Juliet Delta. Selamat malam dan terima kasih. Salam kenal dari Hendy buat Om sekeluarga. Mudah-mudahan malam ini dalam keadaan sehat walafiat di Kalimantan Selatan. 5 dan 7 9 saya terima malam ini Om Joko. Salam kenal dari Hendy Om Joko, Yankee Charlie 7 November Juliet Delta dari Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha. Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha Om Hendy yang ada di Pekanbaru, Yankee Charlie 7 November Juliet Delta kembali reponnya 59 Om. Anda besar masuk di Kalimantan begitu. Karena saya memancar kecil ini Om. Saya memancar cuma 30 sampai 50 watt saja. Jadi kecil sekali. Kalau ngomong sampai begini 20, 30 begitu Om. Kalau diteriakin baru 40, 50 Om ganti. Roger. Iya Om. Enggak apa-apa Om, enggak apa-apa. Yang penting suaranya linear dulu Om, masalah besar kecil itu belakangan Om. TRP pun 5 watt, 6 watt, kalau cuaca baik ya kita masih bisa berkiasu Om. Namun malam ini saya terima Om 7-9 dan untuk kualitas modulasi cukup linear Om. Begitu Om Joko, saya juga mancarnya barefoot ini Om, 60-70 watt saja, tidak lebih dan tidak kurang ya. Barangkali mungkin keberuntungan propagasi Pekanbaru daerah Kalimantan 7 area sana mungkin masih ada celahnya. Jadi kita masih bisa berbagi salam Om Joko. Terima kasih banyak ya Om Joko ya. Sengaja ini saya menyapa Yankee Charlie 7 November Juliet Delta, Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha Over. Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha Om Hendy, matur suwun, terima kasih Om. Artinya sudah sama-sama bisa komunikasi antara Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan. Yang penting suaranya sudah bagus, itu sudah cukup gitu untuk tingkat-tingkat kayak kita lah. Demikian Om Hendy, monggo silakan. Matur suwun atas nice komunikasinya, terima kasih banyak. Bisa diteruskan kembali dengan rekan yang lain yang kita bisa November Juliet Delta monitor lagi ganti. Baik, oke Om Joko, terima kasih banyak ya Om Joko ya. Inti kali 7 November Juliet Delta yang memancar dari Tabalong, Kalimantan Selatan, saya tinggalkan and please stand by. Selamat malam Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra Kang Wit. Oke, selamat malam Kang Wit. Apa masih listening pada provinsi ini dari Pekanbaru? Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha menuju Kang Wit. Selamat malam Ganti. Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha di Pekanbaru, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra. Masih
saya tadi sempat saya tinggal karena nemuin tamu. Demikian, karena tamunya sudah pulang, saya sudah balik lagi di depan radio gitu. Yankee Delta 5, Alpha Bravo Alpha. Di Pekanbaru, Yankee Delta 2, Alpha Bravo Sierra di Semarang, over. Yankee Delta 2, Alpha Bravo Sierra di Semarang. Yankee Delta 5, Alpha Bravo Alpha kembali di Pekanbaru, ya. Kawit, selamat malam. Jumpa lagi malam ini. Kabar sehat tentunya dan salam sehat saya keluarga untuk Om Kawit di rumah, ya. Ya, Kawit, sepertinya malam ini tidak kurang baik, ya. Dari signal dan kualitas modulasi yang belum, namun noise-nya ada. Untuk Kawit, saya terima 7 ke 9, ya. Sudah cukup baik, ini saya mendengarkan, tak perlu diulang-ulangi lagi gitu. Jadi saya nggak tahu tadi ada tamu, ya Kang Git, ya. Kalau tahu tadi ya mungkin nggak saya panggil gitu. Nggak tahu ya, tamunya udah balik pulang. Ya Kang Git, Yankee Delta 1 Alpha Bravo Sierra di Semarang dari Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha, over. Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha di Pekanbaru, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang. Ya, sebelumnya selamat malam. Salam buat keluarga di Pekanbaru, mudah-mudahan selalu berbahagia di setiap hari gitu. Reportnya Anda lebih bagus, ini saya terima, saya menerima Anda itu 9 di 10 dB, 9 10 dB gitu. Downnya sampai 9 tapi up-nya sampai di 10 dB gitu. Jangan dikhawatir gitu. Ya, karena radio tergantung dari propagasi. Ya, mudah-mudahan yang penting bisa terbaca sempurna, tidak ada nyangkut di Lampung ataupun nyangkut di Merak gitu, Om. Kalau Anda luar biasa, ini audionya itu nangkring sekali gitu. Nangkring di atas karier gitu katanya teman-teman gitu. Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha. Sepertinya kita sering kali jumpa ya, tapi di event-event tertentu sepertinya. Kalau saya enggak salah ingat ya. Demikian Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra ganti. Kita pernah dan saling ya ketemu di 7MG ini, ya di 71 ke atas itu, Kang Wit, benar sekali, nggak salah lagi. Ya apa salahnya ya kan, malam ini kita masih bisa untuk berbagi salam tentunya. Alhamdulillah sehat di sini, alhamdulillah sehat juga Kang Wit di sana, ya. Ini naik lagi nih Kang Wit, signalnya sudah 10 ya, 10 ke 15, tapi 15-nya masih ngayun ini. Semakin lama ya semakin membaik ini Kang Wit. Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Kota Semarang dari Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha Pekanbaru, over. Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha di Pekanbaru, Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang. Ya. Ya itulah namanya juga radio angin gitu. Kalau ke bawah angin ke arah barat berarti punya saya bagus sampai di Pekanbaru gitu. Nanti kalau ada angin ke arah timur berarti punya Anda bagus itu sampai di Semarang gitu. Namanya radio angin gitu. Demikian gitu. Ya, naik turun gitu. Makanya kayaknya ini call center ini enggak asing gitu. Alpha Bravo Alpha, Alpha Juliet Alpha, ya, kalau ini dari area Volt ya ada X-ray Alpha Mike, ya itu sudah familiar sekali kalau di event-event kontes itu. Tapi saya juga sudah lama gitu enggak pernah mengikuti kegiatan kontes gitu, Om. Karena emang anten saja ini belum saya benerin. Karena nanti tahu-tahu untuk matchingnya itu
Hanya di sini gitu om. Jadi 750 paling tinggi itu di 7085. Itu sudah nanti 7090 sampai ke atas itu semakin tinggi untuk nilai SWR-nya. Gitu makanya untuk hampir beberapa bulan ya 6 bulan ini saya tidak pernah mengikuti kegiatan yang di atas karena memang settingan antennya yang bergeser untuk nilai SWR-nya gitu. Yengki Delta 5 Alpha Bravo Alpha di Pekanbaru, yang di Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang. Over. Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang, ya biasa-biasa, kamuit, kamuit, betul-betul, jadi gitu ya. Ya kalau tidak analog ya artinya tidak ada tuner ya, sebenarnya jauh lebih baik itu kalau hanya untuk satu band itu ya. Kita bikin antena itu ya sebagus mungkin, di mana untuk frekuensi kerja kita biasa untuk ber-KSO kawit demikian ya. Ini saya juga ini agak naik juga ini untuk kalau di alat ukur ini di antena dibikin memang di atas ini kawit begitu, jadi ya masih bisa lah, nggak apa-apa. Panas-panas sedikit radionya ya, wajar aja namanya elektronika. Begitu ya kawit, jadi saya namanya mau di atas lagi ya otomatis ya kerja lagi dong. Kalau begitu kami tinggal cari waktu, bagi waktu di mana waktunya ada ya, mau nggak mau diukur lagi tuh antenanya, jadi biar ngobrolnya lama-lama pun radionya nggak panas, refleksnya pun dia nggak begitu tinggi. Kalau dia kami senang sekali ya saya bisa jumpa lagi dengan Kawit. Laporannya masih tetap bagus, 10 mengarah ke 15 dB. Untuk kualitas modulasi semakin baik dan semakin jelas sekali ini yang didengarkan di Pekanbaru malam ini. Begitu Kawit, saudaraku yang ada di kota Semarang, terima kasih banyak Kawit. Barangkali mungkin ada teman-teman yang mau berbagi salam, sengaja menyalamin Kawit Wandon Yankee Delta 2 Alpha Bravo Sierra dari Yankee Delta 5 Alpha Bravo Alpha Pekanbaru Alpha Bravo. Oke, Yengki Delta 5 Alpha Bravo Alpha di Pekanbaru. Underset Alpha Bravo. Kembali Yengki Delta 2 Alpha Bravo Sierra di Semarang. Ya, kalau begitu silahkan dilanjutkan kembali. Saya tadi belum sempat nyatat untuk teman-teman yang sudah bergabung lagi ada tambahan berapa gitu. Karena ya memang tadi tidak fokus, meskipun saya tadi tetap di depan radio tapi tidak fokus karena baru apa rembukan, baru jagongan atau baru ngobrol gitu. Silakan om dilanjutkan kembali, sepertinya juga ada Alpha Bravo yang mau bergabung. Jadi Delta 5 Alpha Bravo Alpha Pekanbaru, silakan dilanjutkan kembali. Yang di Delta 2 Alpha Bravo Sierra, standby. Oke, baik, terima kasih banyak Kawit, Yengki Delta 2 Alpha Bravo Sierra. Kalau begitu ya saya tinggalkan, silakan untuk Yengki Delta yang ending dengan Alpha Bravo sudah didengar dengan baik. Oke, saya tinggalkan ya Kawit ya, kembali ke Yengki Bravo Sierra, Victoria Papa Mike. Apa masih listening di frekuensi ini om? Terima kasih banyak ya om ya, saya sudah banyak mengalami, sudah 4 season. Sepertinya ada yang mau bergabung, silakan om di next kembali aja. Yengki Bravo 7, Victor Papa Mike over normal dari Yengki Delta 5, Alpha Bravo Alpha Pekanbaru, standby, terima kasih om. Baik, terima kasih Yengki Delta 1, Yengki Delta 5, Alpha Bravo Alpha. Sudah mempergunakan frekuensi, saya tinggalkan dengan rumah. Selanjutnya saya menuju ke Yengki Charlie.
7 Victor Bravo Alpha. Om Haji Ridwan, apakah masih listening di sini? Yanggi Bravo 7 Victor Papa Mike menuju Anda, kan? Yanggi Bravo 7 Victor Papa Mike, Yanggi 7 Victor Bravo. Masih listening, no? Masih monitor, Yanggi Alpha Bravo. Di samping Alpha Bravo terdengar baik. Silakan kirim untuk Anda dan silakan dijemput dengan landing Alpha Bravo. Demikian Om Haji. Ada tambahan satu rekan ya, Om Bambang yang di Bravo 7 India Romeo Oscar. Kalau Pak Ali yang ada di Ponorogo sudah pamit menjauh tadi. Jadi masih yang Anda dengarkan bisa berputar-putar ini. Silakan Om Haji Ridwan yang di Charlie 7 Victor Bravo Alpha kirimkan ke Anda yang di Bravo 7 Victor Papa Mike standby ganti. Yang di Bravo 7 Victor Papa Mike, terima kasih kerwanya. Ini coba jemput untuk rekan yang pengen bergabung. Alpha Bravo, silakan halo salam. Oh iya, selamat malam. Yengki Charlie 7 Victor Bravo Alpha. Di sini Yengki Bravo 2 Alpha Bravo yang join. Over. Yengki Bravo 2 Alpha Bravo demikian ganti. USL over. Oke, terima kasih. Selamat jumpa. Kegagalan sehat walafiat kabarnya. 5.9.20 badan suhu umum ya. Sama bergabung malam ini nanti kita report untuk rekan yang bekerja pada frekuensi diterima yang dicari dengan Victor Bravo Alpha operator menjadi Tuhan demikian yang di Bravo itu atau Bravo yang dicari dengan Victor Bravo Alpha ganti YG 7 APA PBA YB 2 APA selamat malam. Report untuk Anda 59 10DP operasi 9 untuk Yengki Delta 2 Alpha Bravo Sierra 20DP Yengki Delta 5 Alpha Bravo Alpha 20DP juga sama kuat nih. Yengki Bravo 7 Victor Papa Mike juga 20DP Anda agak paling kecil tapi no problem. Masih di atas saya 9, saya terima di Salatiga. Nama saya Budi QTH Salatiga. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Itu yang baru saya monitor. Yang ini Charlie 7, Victor Bravo Alpha. Ini Bravo 2 Alpha Bravo. Ini Bravo 2 Alpha Bravo. Kembali yang di Charlie 7, Victor Bravo Alpha. Ya, saya memancar juga kecil ya. Sekitar 80, kadang ke 60 kalau lagi teriak gitu. Terima kasih Om Budi, saya tinggalkan Anda dengan hormat dulu. Saya coba menuju ke Yengki Delta 1 Alpha Bravo Sierra. Om Widodo, selamat malam. Kita didengarkah ini Yengki Charlie 7 Victor Bravo Alpha menuju ganti. Yengki Charlie 7 Victor Bravo Alpha. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Yengki Delta 2 Alpha Bravo Sierra. Ya 20dB Pak Haji kalau tempat saya gitu. Cuma memang audionya masih agak ketinggalan dikit. Kalau tendangannya itu bisa sampai di 20 gitu Pak Haji. Yengki Charlie 7 Victoria Bravo Alpha. Jangan dikhawatir, di tempat saya masih menonjok-nonjok. Yengki Delta 2 Alpha Bravo Sierra over. Yengki Delta 2 Alpha Bravo Sierra, Yengki Charlie 7 Victor Bravo Alpha 5.9.20 dB. Emang betul ya. Saya kalau ke daerah Jawa Tengah itu agak resonan ya. Karena saya Jogja, Semarang itu agak lumayan bagus ya. Dan saya juga diterima demikian juga gitu. Terima kasih Om Widodo. Udah merespon apa namanya signal saya di sana diterima bagus ya, mudah-mudahan kabarnya sehat ya Om Widodo dan sama jumpa kembali gitu, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan di tahun 2023 ini. Selamat tahun baru Om Widodo, mudah-mudahan semuanya baru ya, ada jangan satu aja yang baru ganti. Iya, Yengki Charlie 7 Victoria Bravo Alpha, Yengki Delta 2 Alpha Bravo Sierra. Iya, di samping tadi juga Pak Budi ya. Yengki Bravo 2 Alpha Bravo. Amin amin ya robbal alamin gitu Pak Haji.
Yang penting dungo-dungo, wajib beserta keluarga di sana juga sehat, semuanya baru gitu. Istrinya jangan nambah baru gitu, istrinya satu aja. Kalau bisa ya dua, tiga, empat itu katanya kan seperti itu. Satu, dua, tiga, atau empat itu maksimal gitu Pak Haji Ridwan. YC7, Victoria, Bravo Alpha. Hanya bercanda saja loh, tidak untuk diseriusi. YB2 YBS, over. Ya Om, gitu. Cukup satu saja gitu kan ya, satu di sini satu di satu di sana gitu. Satu di Jawa Tengah, satu di Kalimantan Timur, satu di Jawa Barat itu Pak Haji. Ya Pak Haji, yang terakhir masih oke gitu. Masih bisa di 10-15 dB, agak turun sedikit. Tapi masih lumayan bagus sampai tempat saya. Demikian Pak Haji, silahkan diputar-putar kembali. Biar rata. Ini Charlie Seven, Victor, Bravo Alpha. Saya giliran mendengarkan lagi YB2YBS, ganti. Thank you, dengan satu apa berapa suara, terima kasih Om Widodo. Di standby, saya menyesatkan waktu untuk memutar ini frekuensi. Bukan baru, kalian bisa dengar ya. Thank you, dengan satu apa berapa apa yang kita lihat, apa kita berapa apa. Iya, selamat Om. Inti Charlie Seven, Victor, Bravo, Alpha, ya. Assalamualaikum, Pak Giri dua. Masih lagi. Ini makin bagus. Signal dan kualitasnya makin kuat. Tidak tahu ya, tiba-tiba kok kencang. Jadi sepertinya betulnya itu kata kamu ya kan. Semoga bisa mendengarkan suara saya Om Budi yang memanggil Yankee Charlie 7 November Juli.
baru kali ini, atau mungkin udah lupa saya. Bagus Anda, 20 dB di atas 9, saya terima di Salatiga, ya rata-rata bersama. Terakhir tadi Pak Ridwan juga naik gitu signalnya. Begitu Jojo, sehat ya di Kalimantannya di mana nih? Saya di Salatiga, sebelah selatannya Alfa Bravo Sierra, antara Semarang Solo itu Salatiga. YC7 November Juliet Delta MGD YP2EB over. Yankee Bravo itu apa Bravo yang kita lihat November Juliet Delta. Ini waktu itu nomor telepon ya. Pak Jenderal juga baik banget ini. Bagus banget saya dengarkan di Kalimantan. Sama pada 20, amnya ke 30 dB luar biasa. Pada gede-gede semua. Karena malam ini saya memancar cuma 30-40 watt aja itu. Karena sudah maksimalnya di situ. Dengan radio Umbro saya begitu. Itu Om Budi, modulasi radio Umbro semoga enak aja didengar, tidak menyakitkan telinga. Sudah ganti nih. Kutlet. Ya, dilanjut sektor Bapak Mike ganti. Kutlet juga keluar. Enggak, Om Budi, matur selanjut. Wabur, ya Pak Joko ada trouble di perangkatnya karena powernya kurang gede itu. Tadi kan cuma 30 watt itu, kalau dinaikkan di 300 saya kira tidak akan trouble lagi itu Wabur. Oke Wabur, atur Wabur, saya pergunakan Wabur, saya tak menuju ke tetangga dulu. Sugeng dalu Pak Budi, Yengki Bravo itu Alfa Bravo, Yengki Delta itu Alfa Bravo Sierra, over. Iya, overnya diterima. Itu masih tengah malam. Pahitnan terakhir rendah kuat sekali sampai 30 dB di atas 9. Asmeter samang rodok pelit, itu udah istimewa itu. Lokal aja nggak bisa mentok. Begitu, memang dibuat begitu biar jarumnya awet. Makanya mentok-mentok ya bingung. Itu ya sehat ya, mudah-mudahan nggak kebanjiran. Saya dengar di Semarang Timur sama Semarang Barat ini yang nggak parah, terutama yang timur ya. Waduhnya di Petanggading itu jebol tadi teman-teman di grup sekolah saya upload, kasihan gitu. Itu masih tetangga di mana nih? Mudah-mudahan dia di atas, kalau di Banyumanik sih no problem gitu. YD2ABS, YB2AB over. YB2AB, YD2ABS. Ya saya di atas Pak Bud. Ya 40 dB Pak Bud. Sebelumnya selamat malam dulu. Salam sehat dan salam hormat buat Pak Bud beserta keluarga di Salatiga. 40 dB saya terima itu aku. Saya di Semarang atas bagian desa Pak Bud. Gitu, mungkin karena seringnya kita berkomunikasi di 2 meter bahkan enggak pernah gitu. Saya jarang sekali nongol di 2 meter. Sehingga Pak Bud sepertinya lupa dengan saya gitu. Saya di Tengaran Pak Bud ganti. Oh ya, YD2BS, YB2B. Ya masih, aman dulu ya aman. Mas Karmuji katanya nggak tahu, saya belum dengar YB2BM kan di sama Metoseh banjir ya Mas Karmuji kan dekat situ. Sigar bentah di bawah itu kena semua. Itu masih YD2BS, YB2B over.
Iya, demikian gitu. Pak Budi, kalau tempat, oh, Pak Tarmuji kena ya? Saya enggak tahu. Kalau saya kan di selatan Andia, saya di Tengaran kok, aman, enggak pernah banjir aku. Saya kan ada di selatan Andia, naik gitu di Tengaran, aman sentosa Pak Budi. Yengki Bravo tuh, Alpha Bravo, Yengki Delta tuh, Alpha Bravo Sierra, over. Aku lali Landa bilang Semarang, bilangnya Kabupaten Semarang, mana Kabupaten Semarang bener yang dengar. Itu ya bayangan saya Semarang. Itu iya kalau di Tengaran sih no problem begitu. Itu Mas ya mau dilanjut. Saya naik suara Kiweso ya lali alamatnya itu karena ini SCBPI beberapa saat saya buka nggak bisa ya. Nggak tahu problemnya di mana. Terus si Ortik juga nggak bisa. Wah, sembuh lah. Saya belum, sebenarnya telegram ada, cuman belum saya install. YB to ABS, YB to AB, over. WB to AB, WB to AB aja. Telegram pun sumbernya nanti kan di SDPPI juga ya Pak Bu. Yang di Telegram pun itu nanti sumbernya kan ngambil dari SDPPI sama Siordik. Nah, memang SDPPI Siordik sedang trouble. Ya berarti nanti kalau di Telegram nanti dia ngambil sumbernya dari QRZ kalau dia punya QRZ itu Pak Bu. Kulo ki jane wis pirang anu ya, pengen sowan ke tempat jenengan lho. Arep nggawa rongsokan radio, arep sowan mrono ya Pak Bud. Ning ya kok durung kelakon-kelakon jane ya cedhak. Gitu ya mergone ana radio sing liyane sing iso dinggo ya akhire sing radio sijine ki males arep main dandakne ganti. Nah, biasanya begitu, makanya istri satu saja. Itu. Tapi enggak satu di sini, satu di sana. Lah istri anaknya satu di sini, satu di sana, yang ngakui. Saya tinggal rumah, saya tinggal, tinggal terus, ganti. Lah gini ke itu, gila bud. Ya bud, Pak Tono, bud. Salam buat keluarga, mudah-mudahan panjenengan sehat. Dan mudah-mudahan kapan nanti saya bisa sowan ke tempat panjenengan. Demikian, matur nuwun. Saya tinggalkan, saya kembali ke Pak Pur. Silahkan Pak Pur, dilanjutkan lagi Pak Pur, kembali ke panjenengan Pak Pur. Sekalian saya mau undur pamit dulu Pak Pur ya, karena rencana besok pagi saya mau berangkat pulang ke Tulungagung, ke Jatimur. Gitu, saya harus siap-siap berangkat pagi ke Tulungagung, ke tempat orang tua gitu. Orang tua agak kurang sehat, makanya besok pagi rencana mau ke sana. Ini tak istirahat dulu biar besok pagi-pagi bisa sudah fresh itu Pak Pur. Kembali ke Anda Pak Pur, Yengki Bravo 7 Victor Papa Mike, silahkan dilanjutkan kembali. Matur nuwun. Yengki Delta 2 Alpha Bravo Sierra, saya clear off dulu Pak Pur ya, ganti. Pak Widodo, dan mudah-mudahan besok perjalanannya nyaman dan hati-hati di jalan sampai di Tulungagung, selamat sampai tujuan. Dan mudah-mudahan untuk bapak atau ibunya yang sedang trouble badan, mudah-mudahan cepat sembuh itu. Terima kasih atas jumpa dan komunikasinya Pak Wid. Salam sehat untuk keluarga dan salam hormat. 73 mengiringi Anda. Ya, matur nuwun, Pak Pur. Salam buat teman-teman dan keluarga di sana. Seven Three, bye bye. Tiga, bye bye. Kontak. Silakan dengan isyarat kontak. Oke, Purnomo yang kontak yang kita. Ya, terima kasih buat rekan-rekan yang saat ini sudah bergeso atau berkomunikasi dengan Yengki Delta 2 Alpha Bravo Sierra. Pak Pur, Pak Budi Salatiga, Pak Joko, Yengki Charlie 7 November Juliet Delta,
Yengki Bravo 5 Alpha Bravo Alpha, terima kasih. Mudah-mudahan Anda semua sehat dan salam buat keluarga. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang saat ini setia menonton video-video dari kita. Silahkan bagi lain waktu bisa disambung lagi kembali. Terima kasih. Dari Yankee Delta 1 Alpha Bravo Sierra di Kabupaten Semarang, 73. Bye-bye.